menindaklanjuti laporan saudara Ade Dwi Putra yang tinggal di Jalan Kalipasir Kebon Sirih bahwa teman kosnya yang bernama Andi telah kehilangan satu buah handphone di kamar kosnya. Setelah diperiksa melalui CCTV, diketahui bahwa pelaku pencurian adalah warga sekitar. Saat didatangi, pelaku tidak ada di tempat, akan tetapi kakek dari pelaku mengatakan untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan berjanji untuk menghadirkan pelaku di waktu dan tempat yang telah disepakati bersama. Tidak pernah kerjasama, kalau bisa. Dari Binmas Kebon Sirih, Polsek Metro Menteng, Aibtu Slamet Rianto, salam Tribrata.